Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya. Pada hari ini, kesempatan kali ini, saya akan menyemprot pohon petai. Ini yang di depan saya ini adalah pohon petai. Menyemprotnya untuk mengurangi kerontokan pada bunganya ya, biar tidak rontok bunganya, untuk memaksimalkan hasilnya. Nih, kerontokannya seperti ini. Ini sebenarnya video ini untuk melanjutkan video yang kemarin, yang tahap pertama, yang bunganya masih warna hijau. Ini sekarang bunganya sudah warna kuning. Ini harus disemprot secara rutin. Nah, untuk alat-alatnya seperti biasa, tangki semprot dan obat-obatannya seperti kemarin masih biasa. Ini untuk tahap ketiga ya, ini menyemprotannya. Ini tahap yang kemarin belum saya video kemarin, masih biasa semprotannya seperti itu karena punyanya seperti ini. Yang untuk obat-obatannya biasa seperti ini batanya. Ini untuk mencegah dari hama ulat. Saya menggunakan Metindo 40 SP. Ini untuk mencegah hama ulatnya. Ini untuk anti rontok. Ini top buah ini, seperti buah ini, untuk mencegah kerontokan dari bunganya. Ini isinya ya nitrogen 12%, fosfat 21%, kalium 57%. Ini untuk mengatasi kerontokan pada bunganya yang rontok ya, bunganya petai. Untuk takarannya, takarannya pupuk top 1 bit sebanyak 1 sendok makan dicampur air sebanyak 14 liter. Nah, berhubungan saya menggunakan tangkai 16 liter. Aduh, maaf mutah. Berhubung saya menggunakan tangkai 16 liter, saya menggunakan 1 sendok setengah. Untuk takaran ininya nantinya saya menggunakan 1 sendok setengah juga. Obat untuk anti ulatnya yang untuk mencegah boloran. Usahakan menyemprotnya pada di musim tidak hujan ya, seperti ini, tidak hujan, tidak gerimis atau tidak mendung. Oke, saya lanjut saja untuk penyampurannya. Ini
campur biar rata. Belum untuk menyemprotkan ke bagian atasnya, sebaiknya semprot dulu di bagian bangkal pohonnya ini. Selanjutnya saya akan memanjat pokoknya ini untuk menyambung selang nozzle-nya biar panjang, bisa menjangkau rantai-rantainya. Dekatkan seperti ini biar menjangkau rantainya. Yang kuat biar tidak ucul. Saya ikat nanti usahakan hasilnya harus di seting agar bisa memanjang kepancaran airnya untuk menjangkau ke pucuk-pucuknya dan ranting-rantingnya yang panjang. Ya cukup ini seting. Oke, langkah selanjutnya saya akan memanjat pohonnya. Pohonnya lumayan tinggi juga, walaupun nggak terlalu besar pohonnya. Nah, saya akan panjat. Saya akan mengarek, akan menariknya pakai tambor ini ya. Dekatkan di sini. Saya akan pancarkan pokoknya. Enak ya Rupi? Enak. Bisa? Bisa. Biasa. Ini biru apa kok? Cukat. Oke, masih bentar ini gak video.
biasa saya akan mengereknya ini ke atas. Oke, selanjutnya saya akan memanjat pohonnya hingga ke atas untuk menyemprotkan cairan obatnya ke bagian pendul-pendulnya petai atau bunga-bunganya petai. Nah, ini ya seperti ini pohon petainya, ini sudah berbuah, buahnya sudah warna kuning-kuning. Ini akan saya semprot biar enggak rontok buahnya. Saya akan zoom. Nah, ya ini kelihatan kan buahnya ini. Ini buahnya. Nah, ini kalau di bawah belum tidak kelihatan kuning-kuningnya ya. Nah, ini akan yang saya akan semprot ini. Untuk pohon petainya ya tidak lumayan besar lah. Ini akan saya panjat. Oke, sekarang akan mau saya tarik ke atas. Nah, ini tambang sudah saya alurkan ke atas. Tinggal tarik nih. Selanjutnya saya akan pancat.
atas, tinggal menyemprot. Biasanya kan kan untuk penyemprotannya. Ini sudah saya sudah sampai di atas ya. Maaf videonya bergoyang-goyang. Ini yang akan saya akan semprot ini pendulnya, bunganya yang seperti ini. Ini masih hijau juga ya, tapi tidak serentak, masih ada yang kuning, masih yang kuning. Campuran nih, ada yang kuning juga ada yang hijau bunganya. Nah, ini bunga petainya. Ya kan, saya akan semprot. Ya, oke, sekarang saya sudah di bagian atas, tinggal untuk menyemprotkan ke pendul-pendulnya atau bunga-bunga petainya. Oke, lihat. Nyalakan pelajarnya. Seperti ini. Dan biar kejangkau ke
Oke, langsung menyemprot lagi. Nah, ini. Sekarang mau melanjutkan lagi ini. Oke. Ini nozzle-nya ini. Menggunakan nozzle di sini. Oke, lanjut untuk ke penyemprotan lagi. Karena lumayan capek juga ini.
Airnya sudah habis. Nah, sudah saya siapkan semua ini. Nah, sekarang sudah habis, sudah selesai untuk penyemprotannya. Sudah saya semprot rata semua dari atas hingga ke ujung-ujungnya hingga ke bawah. Nah, saya cukup menggunakan satu tangki aja. Yang penting sudah jangkau, walaupun tidak terjangkau semua, sudah terserap ke pohonnya. Yang penting obatnya sudah terserap ke pohonnya. Oke, sekarang ini anginnya juga lumayan kencang banget ini ya. Musimnya angin ini. Biasanya sih tidak ada angin. Kalau mau buat konten sih, anginnya itu sih ikut-ikutan ada-ada aja sih. Mungkin video kali ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Sampai jumpa kembali. Ini saya mau nurunin tangkinya ini. Ini mau saya turunin. Udah di atas, mau turunin ke bawah. Oke, saya turunin. Oke, saya mau menurunin untuk tangkinya. Turunin ke bawah. Bentar.
Oke, tangkinya sudah di bawah. Sekarang mau saya turunin diri sendiri biar nggak di atas terus, karena ini takut anginnya lumayan kenceng banget juga ini. Kembang itu juga mengerikan anginnya. Kalau nggak kendel takut nih, saya juga takut.